Terima Kos Putra Muslim. Ya model-modelnya seperti ini, tapi menurut saya lebih bagus sih ya. Terima Kos Putri Muslimah. Ini kebanyakan Kos Putri Muslimah ya, teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sekarang ini saya berada di Malang lagi ya. Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan atau mengajak keliling sih di kawasan kos-kosan yang ada di kota Malang. Utamanya itu di daerah kawasan kampus Universitas Brawijaya, terus kemudian ITN, terus kemudian UM, Universitas Negeri Malang, dan di sekitaran Sigura-gura teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanti ingin kuliah di Malang, nah cari kos-kosannya di daerah apa, terus kemudian kondisinya seperti apa, yoyis monggo silakan lihat videonya. Mungkin bagi orang tua yang anaknya kuliah di Malang, nantinya kalau misalkan pandemi COVID sudah hilang ya, biar bisa tahu kondisinya. Di kiri kita ini sudah ada di kawasan Universitas Negeri Malang teman-teman, atau UM ya, istilahnya UM di sebelah kiri ini. Jadi jaraknya ya ini saya pelan-pelan ya, kecepatan sekitaran 40 km/jam. Di sini, di kawasan sini juga ada sekolah juga, dan juga ada mallnya juga, mall kecil sih, tapi nggak cilik-cilik banget. Ini yo, ini UM, pintu masuknya UM teman-teman, Universitas Malang atau Universitas Negeri Malang. Di sebelah kanannya ini ada Matos atau Malang Town Square, salah satu mall yang biasanya dikunjungi mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Di sampingnya Matos, di sini juga ada Transmart lagi ya, Transmart MX Mall. Dulu sih sini MX Mall, sekarang berubah jadi Transmart. Ini ada SMP Negeri 4. Tak klakson sih iki. Nah, kita akan menuju ke kawasan Sigura-gura, karena memang di kawasan Sigura-gura sendiri, kalau misalkan di IPB Bogor itu mungkin di kawasan Bara, teman-teman ya. Daerah Bara, daerah Bateng, daerah Balebak. Nah, itu di sana kita akan tunjukkan. Nah, saya akan menunjukkan di kawasan sini. Di kanan ini sudah masuk di kawasan Universitas Brawijaya Malang atau UB, teman-teman. Kalau dulu singkatannya Unibraw, kalau sekarang UB. Nggak ngerti kenapa kok jadi diganti seperti itu. Ini kalau misalkan kita belok kanan itu ke arah Batu, ke arah Dinoyo itu juga bisa. Karena kita mau ke arah Sigura-gura, jadi kita lurus, teman-teman. Nah, kalau video tentang Sigura-gura sendiri memang sebenarnya sudah ada di channel saya. Tapi keliling cukup di Sigura-gura. Kali ini kita akan masuk ya ke gang-gangnya. Kita akan lihat jenis-jenis rumahnya seperti apa. Di kanan ini adalah pintu masuknya atau pintu utama masuk ke Universitas Brawijaya Malang. Kita lurus ya. Nah, ramenya seperti ini. Sebenarnya aku salah ya. Jangan ditiru, teman-teman. Lurus sana ke arah jalan Sigura-gura. Sudah hijau, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, kalau ke kiri ke STIKI atau STIKI, kalau ke kanan itu ke arah Batu atau Kota Batu, kita lurus ya. Nah, khusus bus sama truk itu nggak boleh lewat sini. Ini satu arah, kalau khusus bus sama truk dari sana mungkin ya. Di kawasan sini sudah mulai ada Kos Putra. Ini di sebelah kanan ini ada Kos Putra, terus kemudian ada Kos Muslim Putri. Modelnya seperti ini, di daerah sudah deket ya teman-teman ya. Di kiri ini adalah ITN, ITN Malang ini. Nah, kiri ini Institut Teknologi Nasional Malang. Kiri, masuk ITN kiri. Nah, ada ATM juga. Ini di kanan ini juga sudah kawasan-kawasan kos-kosannya. Kita akan masuk di daerah sana dulu, karena memang selain ada kos-kosan, di sini juga ada tempat-tempat makan, teman-teman. Kuliner-kuliner ya. Ya, kuliner khas-khas kampus ya. Ini ada bengkel Suzuki juga di sini. Ini kita sudah masuk di jalan Sigura-gura. Lah, ini Sigura-gura 3 di kanan, ini di kiri ini ada jalan Bendungan Jatiluhur. Di kanannya ada Sigura-gura 4, terus Sigura-gura 5. Nah, pokoknya di daerah sinilah. Ini kondisinya seperti ini. Ya memang banyak yang tutup juga ya. Ini ada Menerima Kos Putri ini sebelah kiri ini. Lumayan gede juga ya. Cuma untuk harganya sendiri saya kurang tahu ya teman-teman ya. Dulu ini dijual nih, disewakan ruko. Nih, Terima Kos Putri nih. Nih, Terima Kos Putri, Terima Kos Putra nih. Ya memang kalau kos-kosan memang ada beberapa yang memang mengkhususkan muslim atau muslimah, atau memang campuran teman-teman. Kalau saya sih suka yang laki-laki tok. Kalau campuran ini nggak enak kalau saya loh dulu. Ini ada SMA Muhammadiyah, ini ada Sigura-gura 6 teman-teman. Masuk, wah iki wong-wong kampus ini. Oh, apa Universitas Negeri Malang ini. Oh, jurusan apa? Teknik Kimia, teman-teman. Asik, luar biasa Mas iki. Engko ndelok videoku, Mas.
sampai mlebu video tapi coba ndelok sik kok ketok mburine tok. Ini kondisinya seperti ini di daerah Sigura-gura. Lurus sana juga ada teman-teman kos-kosan, karena saya dulu sempat nyarikan istri saya kos-kosan, masuk sana itu ada. Di sini juga ada ini kos-kosan, ini di sini juga bisa masuk. Nih, sebelah sini ini masuk sana juga ada kos-kosan putri muslimah, teman-teman. Sana tuh kebanyakan kos-kosan putri muslimah. Jadi khusus untuk putri muslimah. Sekarang saya akan putar balik karena di sana sudah mau masuk ke kampus-kampusnya juga, tapi daerah-daerah kos-kosannya setahu saya itu yang ada di daerah Sigura-gura sini juga adalah. Nanti kapan-kapan untuk daerah yang lainnya. Sekarang saya mau putar balik dulu. Nah. Putar lek-lek balik. Oke. Sekarang kita akan masuk di jalan Sigura-gura 6, Sigura-gura 4 sama jalanan bendungan Jatiluhur tadi ya. Nah, kita akan masuk. Kita pelan-pelan saja ini, ada Konvi Dental. Ada dokter gigi juga ini. Mas, kenal potmu berbeki. Ora enak blas suarane. Nek kayak motor yang 4 silinder gitu enggak apa-apa wis, kenal pot enggak usah dimbrong, suarane iso apik. Nah, iki kak. Jeduk ini banyak ruko yang tutup, teman-teman. Setahu saya itu dulu pertama kali masuk Malang itu enggak sepi ini. Ini jalan bendungan Sigura-gura 6 ya. Kita coba belok ke kiri dulu sini. Nah, kita coba menyusuri rumah-rumah di sini, dan di sini sudah kos-kosan ya, teman-teman ya. Di sini tuh sudah area kos-kosan juga ya di sini. Nah, nih ada dokter juga ini di kanan. Yo, kenapa kok Mas Niko tahu dulu saya, soalnya pernah nyari kos-kosan di sini, teman-teman. Kos-kosan sama kontrakan sih ini. Ada Vessel Mehos, kos putri ini kanan. Parkirannya gede. Ini enggak tahu ini nanti jalan buntu apa enggak, saya enggak tahu ya ini. Jadi model-modelnya seperti ini, teman-teman. Untuk akses jalannya ya lumayan ya. Lumayan gede juga ini. Nih. Ini ada Kendawang Koste, terima kos putra. Nih, kos putra ini muslim. Ada hidroponiknya juga. Ini ada terima kos putri ini kiri. Nah, ini ada yang memperbaiki jalan ini, terima kos putri. Nah, ini terima kos laundry. Oh, laundry ring. Bukan kos. Ini terima kos putri ini depan kiri ini. Ini kanan ini terima kos putra muslim. Terima kos putra muslim. Ya, model-modelnya seperti ini, tapi menurut saya lebih bagus sih ya. Ini ayam keriting. Dilarang parkir sepanjang jalan ini. Kita belok kanan ya, karena kanan mungkin nanti tembusnya ke Sigura-gura 5, teman-teman. Kita coba belok kanan. Ini kampung sejarah di kiri tadi. Ini warung barokah. Toko Sakinah, terima kos putri. Nih, terima kos putri. Ini harus mesin harus dimatikan kos-kosan. Nih, terima kos putri muslim. Ini kiri ini. Nah, jalannya sempit. Jalan cilik ngono kan ya. Nih, ini menerima jahitan yang bukan kos putri. Ini ada Rizky rental motor. Terima kos putri muslimah. Ini kebanyakan kos putri muslimah ya, teman-teman ya. Kebanyakan kos putri muslimah. Ini coba saya tak belok kanan ya. Nih, jalannya agak gede soalnya. Tak belok kanan sini. Model-modelnya ya seperti ini sih, teman-teman. Nih, warung pojok. Ini mungkin kos-kosan juga ini. Jendelanya banyak soalnya. Kanan mau kiri, kiri aja ya. Nah, kanan sana juga bisa sih. Ini kiri aja. Ini ada laundry, ini Sigura-gura 5, teman-teman. Tadi kan Sigura-gura 6 ya, ini Sigura-gura 5. Ini kos juga ini. Ini kos putri ini, gede, apik. Ini terima kos putri, hubungi nomornya ada, terima kos putri, terima kos harian, ini ada kos harian, teman-teman, yang mau kos harian. Rumah gede banget ini. Ini terima kos putri, jadi mungkin memang ini deretannya kos putri semua ya. Tutup kembali, ini terima kos putri, kos putri. Ini di kanan kiri ini banyak ya. Jadi tinggal pilih, teman-teman, untuk harganya sendiri ya, kurang begitu paham saya. Ini kanan mau kiri ini. Saya tak coba kanan aja ya. Nih kanan aja. Tadi kan dari sana. Sekarang kita belok ke kiri ya. Nih. Ada posko ini. Kayaknya sana juga carian itu. Cari kos-kosan itu.
Nih seperti ini kondisinya. Ini ada kos putri. Oh, kebanyakan kos putri teman-teman yang bagus-bagus ini ya. Mungkin teman-teman dulu ada yang pernah ngekos di sini, monggo silakan tuliskan di komentar. Mungkin bisa apa namanya? Bisa mengenang zaman dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke jalan anu teman-teman, jalan sini ya, jalan Bendungan Siguruh, Siguruh. Bendungan Siguruh. Ini ada kos-kosan juga ini. Oh, kotak surat ini. Masih jalan ini. Jual madu ini. Miyasakin. Ini rumah nggak dipakai. Oh, mungkin belakangnya yang sebelah sana Sati. Ini ada nasi kerawu. Oh, kebanyakan ya di Siguruh-Siguruh sih ya teman-teman ya. Ini terima kos putri. Kalau menurut saya, teman-teman ya, dibanding kawasan di IPB Darmaga sana, itu kos-kosannya lebih bagusan sini, lebih banyak bagusan sini. Ya ada sih sana yang bagus tuh ada, tapi lebih banyakan sini bangunannya ini. Rumahnya baru-baru seperti ini ya. Terima kos muslimah. Tapi memang di sini tuh kebanyakan untuk kos untuk mahasiswa teman-teman ya. Mahasiswa sama mahasiswi ini terima kos muslimah ini, kos putri. Karena dulu saya nyarikan untuk istri saya, karena istri saya juga kerjanya di Malang ya, jadi untuk ngekos dulu pindah dari Jakarta ke sini tuh saya carikan kos dulu, itu nggak nemu. Ini jalan Bendungan Wonogiri, kita sudah sampai di Wonogiri walaupun kita di Malang. Asik. Di sini tuh kebanyakan memang kos-kosan untuk mahasiswa, bukan untuk apa namanya, bukan untuk karyawan. Ya ada sih karyawan, untuk karyawan juga ada. Ini kita kiri ya. Pokoknya kita blusuk-blusuk teman-teman. Nah, dulu saya pernah tanya di sini nih, sebelah kanan ini coklat ini pernah tanya di sini sudah cocok, tapi ternyata kok di sini khusus untuk mahasiswi, bukan untuk karyawati. Ini ada kos putri, kos putri. Terima kos putri. Ini kalau yang ngekos ini kalau musim pandemi gini mulai apa enggak ya? Pulang apa enggak ya teman-teman ya? Jadi balik lagi teman-teman, karena memang lokasi kos-kosan di Malang itu memang banyak, utamanya yang di daerah sini ya. Jadi ini untuk video ini khusus di daerah kawasan Siguruh-Siguruh ini. Kos putra bagus ini teman-teman, khusus kawasan Siguruh-Siguruh. Nah, ada laundry juga. Ini ada terima kos putri. Kenapa kok kos putri itu kebanyakan bangunannya lebih bagus dibandingkan kos putra teman-teman? Ada yang bisa jawab? Monggo tuliskan di komentar. Kalau ada yang bisa jawab. Nah, kita akan masuk ke Siguruh-Siguruh berapa itu? 4 ya. Oke, tadi kan Siguruh-Siguruh 5, sekarang kita masuk ke Siguruh-Siguruh 4. Tak nyebrang dulu. Karena ada Indomaretnya juga. Jadi intinya kalau teman-teman ngekos di daerah sini itu jangan khawatir kalau misalkan mau mencari makan. Karena memang tokonya banyak, warungnya banyak. Ini Siguruh-Siguruh 4, teman-teman. Kawasannya seperti ini. Bagusan Siguruh-Siguruh 5 tadi ya. Ini ada omahku ini, Koyo. Ada mbaknya duduk-duduk mainan HP. Ini ada rumah bagus tuh di depan itu. Yo. Oh, ini yang tadi teman-teman. Oh, ini komplek perumahan ya. Ternyata ini yang tadi. Coba tak muter balik aja. Boxku kendo ya, nanti koplak-koplak. Aduh. Nih, bagus ini juga kos-kosan juga ini. Kamarnya banyak, oh, tapi kayaknya belum jadi. Masih dibangun ini. Nih, ada tulisan terima kos putri. Jadi edisi kali ini blusuk-blusuk di kawasan kos-kosan Siguruh-Siguruh Malang. Kos putri, kos putri, kos putri. Tapi ada tulisan kos putri, oh, putrinya enggak pernah keluar nih, yo. Oh. Di video ini tapi ya dijual nih tanahnya ini. Tingkat ini kamar mandi dalam. Sebenarnya enak tuh kos-kosan juga kamar mandi dalam teman-teman, bebas. Mau ngapain bebas. Ini ada jalannya apa enggak ini sini nih? Kemuka ada jalannya. Terima kos putri. Oh, ada ding. Nah, ini. Jalannya blusuk-blusuk ya. Kalau yang nggak mau nonton ya nggak apa-apa loh. Ini khusus untuk yang mau melihat saja, yang pengen tahu saja. Oh, sana. Terima kos putri muslimah. Malah tekan sawah. Malah sampai di sawah. Ini rumah apa bukan? Oh, jalan ini. Oke, tak ke sana aja.
ada kebun di sana, banyak rumah dengan kamar. Tapi kalau di kos-kosan, mahasiswa-mahasiswa jangan melakukan tindak yang tidak diinginkan ya, atau malah melakukan tindak yang diinginkan. Lah enak. Wagu. Di sini ada apa ini? TKWN ya. Oh, SDN Sumbersari. Oh, ini kos-kosan juga, ini ada masnya barusan masuk. Ini jalan apa tuh? Oh, dibukanya mbaknya, ngapeli paling gue mau apel paling. Masih apel nang mbak ya, ayo ayo habis Jumatan apel-apel. Ini ada panti asuhan. Oh, keluar sini aja wes. Nih. Ya, kurang lebih kondisinya seperti ini, teman-teman. Ya, ini ada malah dijual ini kos putri 2 lantai. Bukan disewakan lagi tapi dijual. Oke lah teman-teman, mungkin cukup ya, sekian ya ini untuk videonya, ini mengelilingi kawasan Sigura-gura ini yang ada di Kota Malang, dekatnya ITN Malang ini ya, ITN Malang, terus kemudian Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, mungkin UNMUH juga ya kalau ke utara tadi. Ya, kondisinya seperti ini buat teman-teman yang ingin cari kos-kosan ya. Kalau saya sih enakan di situ tadi. Kenapa? Karena jalannya gede, teman-teman. Nah, selain jalannya gede juga bangunannya bagus-bagus. Oke, sekarang saya tak mau lanjut dulu. Buat teman-teman yang mau request mau dibuatkan video apa, monggo silakan tuliskan di komentar ya, teman-teman ya. Sekarang ini coba tak tunjukkan di dekatnya Brawijaya lagi. Jalan Brawijaya. Jalan Brawijaya, dekatnya kampus Brawijaya ini. Nah, di sini teman-teman. Ini sebenarnya tuh saya mau keliling kampus Brawijaya, tapi saya kan bukan mahasiswa, takut ditolak sama kan satpamnya di sana itu. Ada satpamnya yang jaga. Oke teman-teman, cukup sekian video saya kali ini, episode keliling di kawasan kampus kos-kosan, kos-kosan kampus ya, di dekatnya kawasan Sigura-gura Malang. Buat teman-teman yang ingin cari kos-kosan, monggo itu tadi, kalau rekomendasi saya yaitu tadi di jalan Sigura-gura 6-5 itu tadi kan bagus-bagus ya bangunannya, cuma ya mungkin mahal karena memang bangunannya bagus, dan sepanjang yang saya lewati tadi memang mungkin sekitar 70-80% adalah kos-kosan wanita atau kos-kosan perempuan, baik itu muslimah maupun bukan. Ada juga yang kos-kosan putra tapi muslim. Nah, buat teman-teman yang cari monggo silahkan. Suasananya seperti itu tadi, jalannya gede, bisa untuk parkir mobil di jalan, tapi kalau saya sarankan yo janganlah masuk parkir mobil di jalan. Ini ada transmart lagi. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini, saya tak pulang dulu. Buat teman-teman yang ingin dibuatkan video mana, monggo silahkan request di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Ceki bro. Wih. Jalannya elak ya, grunjal ini, grunjal.